Halo, selamat pagi semua. Hari ini saya senang banget karena ini hari Sabtu. Hari ini saya akan kedatangan tamu-tamu istimewa. Ya, seperti biasa, kenapa saya bilang istimewa? Karena teman-teman saya yang datang ini adalah teman-teman atau orang Indonesia yang tinggal di India. Ya, sebelumnya saya pernah bikin video kayak gini, sama juga waktu itu kedatangan tamu WNI yang menikah dengan orang India dan tinggal di India. Hari ini ya saya kedatangan tamu lagi tapi beda orang, dan hari ini lebih banyak. Jadi ada 3 orang yang datang. Terus tapi yang satu orang ini kejutan ya. Jadi 2 orang yang saya undang untuk datang ke rumah saya ini, mereka nggak tahu kalau saya ngundang 1 orang lagi. Karena 1 orang ini dia nggak tinggal di Coimbatore. Jadi saya nanti mau lihat gimana reaksi teman-teman saya. Ya, 2 orang ini mereka tinggal di Coimbatore, satu kota dengan saya. Mereka tinggalnya nggak jauh dari sini. Itu yang bikin saya sangat excited, bersyukur banget saya punya teman sama-sama WNI, tinggalnya juga nggak jauh. Jadi kapanpun kita bisa main kalau pas lagi bosen gitu atau kangen sama masakan Indonesia, kita bisa kumpul-kumpul bareng. Ya nanti lihat keseruan kami ya, karena rencananya hari ini kita mau masak-masak, mau menikmati makanan Indonesia. Terus ya pastinya ngobrol-ngobrol seru, menghabiskan waktu bersama. Karena ya saya belum bilang ke teman-teman semua bahwa sekarang ini saya tinggalnya cuma sama anak-anak aja di rumah ini. Jadi kebetulan suami saya keterima kerja di Chennai, jadi udah sekitar 2 minggu ini suami saya enggak sama-sama dengan kami lagi. Di awal tahun ini suami saya dapat kerjaan, dan ya di sekarang hari-hari saya cuma bertiga saja sama anak-anak. Tapi nggak apa-apa sih, ada mertua yang kapanpun saya butuh, mertua siap bantuin saya. Dan terlebih lagi sekarang saya punya teman-teman sama-sama WNI, sama-sama tinggal di kota ini, dan rumahnya juga nggak jauh, itu yang paling penting. Cuman sekitar 10 menit kalau naik motor dari sini, itu udah sesuatu yang luar biasa buat saya. Saya bersyukur banget. Satu teman udah datang, mari kita jemput. Satu lagi datang. Yang pertama tadi Mbak Rahma, terus ini Mbak Siti, terus nanti Mbak Rini. Mbak Siti, she doesn't know. She's coming here? We coming here, we don't know. She's here? Mbak Rahma and Mbak Siti are here. They yeah. don't know that you are in your here. Home. Oh, yeah, yeah. They're here. Yes, here. Yes. Now she knows that you are here. I got a call and then I came outside. No, hold this. I'll go inside first. I'm going to get there. Okay, here. Sure. Yes. Perkenalkan teman saya. We will not come. Only you? We will come tomorrow only. Oh, how you come here without her? No, she sent the location now. My wife asked me to come to see him. Hmm? Tanyalah sama dia. She give me that cover there. She's on the way. Ini yang aku lagi kan, kayaknya kamu
tadi kan dia nah iya kan cerita makanya dia ngomong sama Bayus ini kemarin yang bilang ini kemarin bilang iya mau makan padahal udah dari kemarin itu yang udah ini kebanyakan sini itu lagi airnya baru kita masuk udah itu Indonesian food is nice, yes. Lihatin. Nih aku yang bawa kan? Iya. Bagus banget. Nah, bawa plastik ya? Gak tahu. Aduh, jelek banget ya pizzanya. Emang udah jelek dari sananya. Aku udah mandi loh padahal. Apa yang video rice warna Naisa? Baik. Oh dia kesini ya? Iya kemarin kan si Naisa kan habis operasi. Operasi apa? Matanya kan. Ya ampun lucu banget. Pestanya selesai, teman-teman udah pada pulang dan lihatlah yang tersisa. Terima kasih udah datang teman-teman. Terima kasih buat seru-seruannya. Next time kita ketemu lagi. Oke, terima kasih semua udah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.